Liburan akhir tahun dan tahun baru 2021 dimanfaatkan warga untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata. Di Kabupaten Birun, pengunjung mulai menyerbu tempat wisata, salah satunya pantai. Para wisatawan bukan saja masyarakat setempat, tapi juga datang dari luar daerah. Di Pantai Ujung dan Kuala Raja Birun, wisatawan dari daerah pegunungan mendominasi. Mereka menikmati panorama laut dan jajanan tepi pantai. Sayangnya, hampir tidak satu pun pengunjung dan pedagang yang menerapkan protokol kesehatan. Selain tidak mengenakan masker dan cuci tangan, mereka juga duduk berdekatan tanpa merasa tengah berada di tengah pandemi COVID-19. Para pengunjung juga membawa serta keluarga dan anak-anak juga tanpa membekali masker. Dengan air asin, pengunjung mandi laut seperti biasa yang sering dilakukan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Adalah Ian, pengunjung asal Aceh Tengah berlibur akhir tahun bersama keluarga yang sudah lama direncanakan. Mereka memilih pantai karena tempat tinggal mereka merupakan dataran tinggi. Di sana berangkat jam 9. Ini memang lagi khusus liburan atau gimana? Ya, sambil ada keluarga di kilometer 40, terus liburan kemarin. Pergi dari Tegangnya? Ada 4 keluarga. Jika tanpa kontrol dan kesadaran warga menerapkan protokol kesehatan, tempat wisata dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Birun.